Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami punya kita channel di sini ya. Pada sore hari ini kita lihat progres pembuatan rumah juragan muda ya. Sudah memasuki tahap pemasangan lubang angin atau ventilasi. Bukan boleh dibilang, memang pengerjaannya pun cepat ya teman-teman ya. Pasangan lubang angin, insya Allah kalau tidak ada halangan, sekitar hari Selasa atau hari Rabu udah mulai itu ya naik untuk pengecoran balok atas. Kita lihat yang di sebelah kiri kita tuh udah selesai semua pemasangan batu ya, tinggal nanti naik besi untuk pemasangan apa pengecoran balok. Kita lihat tuh bagian tuh ya. Pemasangan batu bata, nah, bilang pemasangan batu batanya cepat dan rapi ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang telah berpartisipasi dalam channel kami ini, kami ucapkan terima kasih. Dan yang baru menemukan ataupun baru bergabung di channel kami ini, silakan untuk di like, komen, subscribe dan share, dan jangan lupa juga untuk menekan tombol lonceng notifikasi agar teman-teman semua dapat melihat video-video kami terbaru selanjutnya. Ya, kita lihat tuh bagian lagi pemasangan bata, dan bawahnya udah selesai pemasangan lubang angin atau ventilasi ya. Dan rumah juragan muda ini memakai 2 orang tukang batu dan 2 orang net ataupun helper. Sudah selesai semua, tinggal di belakang nih aja ya. Mohon dukungan doanya buat teman-teman ya, agar proses atau pengerjaan rumah juragan muda ini tanpa kendala apapun dan cepat selesai ya. Oke teman-teman ya, kita lihat nih. Kalau dilihat tinggi rumah juragan muda ya, tinggi bersihnya itu dari bawah ya ke atas 3,80 meter ditambah 20 cm untuk cor balok. Jadi total semuanya 4 meter untuk ketinggiannya, lain tabung atau tombak layar nanti ya. Kita menggunakan bata manual, bukan bata press. Mungkinan besok insya Allah sebelah sini ya pemasangan batunya, tinggal ini aja. Setelah itu hari Rabu itu mulai ngerakit besi untuk pengecoran balok atas. Ya teman-teman ya, sekali lagi mohon dukungan dan doanya agar rumah juragan muda ini cepat selesai pengerjaannya dan tanpa ada kendala apapun ya. Sekian dulu video kami sore ini ya. Ya, kalau ada kata kami yang salah kami mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.